Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. If, if tatahat tilkal a'mal bis-salati, Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi solatihim Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat, Allah buka dengan kode aflahal muminun, Allah zinahum fi sholatihim khashiun. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup. Walidinahum ala salawatihim yuhafidzun orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka. Ulaika humul mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa warisan dari Allah alladzina al firdausa hum fiha khalidun yaitu mereka mendapatkan warisan surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya Allahu akbar surga firdaus jemaah sekalian adalah surga yang tertinggi semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga firdaus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus. Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakfuhu arshur rahman Allahumma adkhilna al jannata Allahumma inna nas'aluka firdaus a'la al min jannah ya Allah kami meminta kepadamu surga firdaus yang tertinggi Nabi katakan sakfuha arshur rahman atap dari surga firdaus adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala itu atap dari surga firdaus arsnya Allah subhanahu wa ta'ala Wa anhar dari surga firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga firdaus jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim kemudian terakhir Allah katakan ala mereka menjaga sholat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithun al firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Bapak ibu jamaah sekalian. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?